Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, saya doakan di sini kita semua dalam keadaan terbaik, keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya para sahabat ya. Di sini tadi kita udah berjalan sekian jauh dan melihat, menemukan nih, kita langsung ambil. Ini golongan lumut nih para sahabat ya. Kuning tapi sayang banyak keretakan di dalam batu ini. Bisa nih bang kita jadikan batu aki? Ya bisa lah, batu cincin pastinya bisa. Tapi banyak keretakan para sahabat ya. Di sini ini ada lagi nih batu yang mengkristal lainnya, coba kita ambil ya. Nah, kalau ini hampir sama jenisnya ya para sahabat, pastinya full body kristal, tapi warnanya lebih lembut nih para sahabat ya. Lebih lembut, suka yang warna-warna lembut bisa nih. Tapi kok jujur aja kalau untuk saya kurang suka sama yang warna lembut, saya warnanya yang agak-agak cerah gitu, ngejreng, kontras yang kayak gitulah para sahabat. Bunganya pun yang jelas, yang terang, Sulaiman gitu, atau motif yang lainnya lumut tapi yang terang. Ini kita udah berjalan menuju pulang sambil terus mencari, mana tahu para sahabat waktu pergi kita tidak mendapatkan batu atau dapat. Begitu pula lagi pulang nanti rezekinya beda, dapat lagi gitu. Kadang mungkin lebih bagus waktu pulangnya daripada waktu perginya. Bisa aja kan para sahabat, kalau rezeki tadi, janji kita terus berusaha, jangan menyerah dan berputus asa. Ini hamparannya sangat luas, sangat luas dan lebar. Nah, ini dia lokasinya para sahabat. Tapi ini sekarang sudah menjadi tempat apa itu ya, diambil material untuk bahan konstruksi. Jadi sudah banyak jalan bekas truk-truk itu pengangkut galian sih. Nah, kita lanjut ke perburuan para sahabat. Nah, si merah sahabat kita sudah menunjukkan satu isyarat pertanda bahwasannya beliau telah mendapatkan batu. Wow, merah besar para sahabat. Air airnya habis. Kita tidak ada air para sahabat. Kita pun kehabisan air minum, sudah habis berjalan lelah jauh. Aku udah habis. Masih ada sedikit lagi. Wih, kecil kali para sahabat itu, geliga tadi super. Maunya yakut merah tuh ya. Walaupun kecil gitu, kalau yakut merah tuh berarti dan berharga para sahabat. Kalau gamasa tuh udah sih suara yang merah langsung. Yeah. So rumput-rumput merah. Nah, ini dia. Sangat indah warnanya para sahabat ya. Cerah. Cerah sekali warnanya para sahabat. Indah para sahabat ya. Minum gede. Hah? Najai. Ini merah kali ya. Warnanya sedap nih. Merah merona merekah. Seperti bunga para sahabat. Nah, lihat nih. Dan ukurannya lumayan nih para sahabat. Banyak kalau kita jadikan batu akik nih. Ini kombinasi antara batu jasper dan batu kristal nih para sahabat. Ada bagian yang mengkristal, ada bagian yang badar atau jasper. Ini karena sahabat kita yang dapat, terserah beliau mau dibawa pulang atau kayak mana keputusannya. Ya, kita serah terima nih para sahabat ya. Iya. Formal kali para sahabat, yeah. Seperti acara apa gitu, tidak diletakkan kembali. Karena besar para sahabat, kita ini jauh. Sebetulnya batu itu golongan cantik, tapi karena kita jauh nih, menempuh perjalanan 2 jam, jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah batu yang mana kita bawa pulang. Karena kecil katanya para sahabat. Kalau sebesar drum baru bawa pulang para sahabat ya. Kayak mana bawa pulangnya, payah bawa angkat alat berat lah para sahabat ya. Dan di sini kami pemburu akik berterima kasih kepada kalian yang masih sampai saat ini setia terhadap kami. Begitu juga kami ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini. Yang pasti salam satu hobi buat kalian dimanapun berada. Mungkin kalian tahu rasanya
mengerti bagaimana rasa dalam proses perburuan batu akik ini ya, khususnya yang tadi yang satu hobi ya. Dan di sini ini cuacanya agak lumayan nih para sahabat. Alhamdulillah hari ini kita dikasih mendung, nggak ada matahari, jadi kita bisa sikit-sikit apalah